Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Kita berjumpa kembali dalam subjek Bahasa Melayu untuk tahun 5. Tajuk pada hari ini iaitu Integriti. Apa dia integriti? Nak tahu? Jom kita belajar bersama-sama. Pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu dapat menyatakan nilai-nilai murni dalam pantun. Mari kita berpantun pada hari ini. Kemahirannya ialah kemahiran berbahasa. Mari kita melapaskan pantun bersama-sama. Rangkap yang pertama. Daun kailan, daun bidara, di dalam sampan ke kampung salam. Insan berketerampilan, hasrat negara, pemimpin masa depan, negara terbilang. Rangkap kedua pula. Pulau jerjak, pulau terkenang, terumbu lama, banyaknya ikan. Bertindak bijak serta rasional, perkara utama harus didahulukan. Rangkap ketiga pula. Di pohon melati cantik rerama, terbang ke tingkap hingga di jari. Sentiasa hormati hak bersama, janganlah bersikap pentingkan diri. Berdasarkan tiga rangkap pantun sebentar tadi, kamu kena senaraikan nilai murni yang terdapat di dalam pantun. Apakah nilai murni itu? Abang dan kakak kamu mungkin 5-6 tahun lepas memang mereka belajar dalam penulisan senaraikan nilai-nilai murni. Mungkin bagi kamu satu benda yang baru. Mari kita belajar apakah yang dikatakan nilai murni. Berikut cikgu senaraikan untuk tatapan kamu nilai-nilai murni. Yang pertama, baik hati. Kedua, berdikari. Ketiga, hemah tinggi. Empat, berlemah lembut. 5. Kasih sayang. 6. Kesyukuran dan keredaan. 7. Kebebasan. 8. Kebersihan fizikal dan mental. 9. Keberanian. 10. Merendah diri. 11. Suci hati. 12. Keadilan. 13. Tolong menolong. 14. Yakin diri. 15. Terus terang. 16. Hormat. 17. Bertimbang rasa. 18. Prihatin. 19. Amanah. Dan 20. Disiplin diri. Ini adalah antara nilai murni. Nilai-nilai murni ini kamu kena pilih dan masukkan ke dalam pantun sebentar tadi. Yang mana satu yang bersesuaian? Kita akan bincang selepas ini. Untuk lebih jelas, cikgu bagi contoh pantun ini dulu. Dalam semak ada duri, ayam kunin buat sarang. Orang tamak selalu rugi, macam anjing dan bayang-bayang. Kalau ikut di sini, ingat pantun, baris pertama, baris kedua ni ialah pembayang. Pembayang ni kita nak sedapkan pantun kita tu. Tengok hujung dia panggil rima. Rima akhir dia duri. Dia selang, rima akhir, duri ni. Baris satu dengan baris tiga. Duri, rugi. Sarang, bayang. Okay, itu dipanggil rima akhir. Okay, dia ada rima tengah juga. Semak, tamak. Kunin, anjing. Dia jing-jing. I-N-I-N-G. I-N-G. Ya? Kalau mak, M-A-K. T-A-M-A-K juga. Semak, tamak. Okay. Tapi cikgu nak fokus pada ini ialah kita bukan nak belajar nak pantun. Tapi kita nak cari nilai. Nilai ni ialah maksudnya apa? Orang tamak selalu rugi. Ini dipanggil. Dia punya maksud dia, orang tamak selalu rugi macam anjing dan bayang-bayang. Okey, jadi jangan tamak. Mungkin kita dah ada benda tu, jangan kita kejar lagi. Macam anjing tu dah ada tulang, tapi dia tamak. Dia ingat tulang yang dalam air tu lebih besar. Bila dia menyalak, jatuh habis. Kamu baca cerita dia. Jadi nilai ni ialah nilai kesederhanaan. Dan apa yang cikgu senaraikan tadi 20 nilai, inilah salah satunya nilai kesederhanaan. Jadi kamu kena jawab rangkap pertama ni. Apakah jawab nilai murni yang terdapat di dalamnya? Bersedia sekarang. Okay, mari kita bincang. Daun kailan, daun bidara, di dalam sampan ke kampung salang. Insan berketerampilan, hasrat negara, pemimpin masa depan, negara terbilang. Kalau ikut di sini apa? Dia tengok baris ketiga ni. Insan berketerampilan, hasrat negara. Jadi nilai di sini ialah nilai berketerampilan. Kita nak
murid-murid yang segak, yang cantik, yang lawa, yang comel, yang ada kepimpinan dan sebagainya. Berketerampilan, kamu tengok pengawas. Okay, semua orang nak jadi pengawas apa? Pakaian pengawas semua cantik dan sebagainya. Jadi, biar kita pergi ke sekolah berketerampilan. Orang tengok. Oh. Itu maksudnya nilai di sini. Ya. Nilai murid ini adalah berketerampilan. Bersedia untuk kamu cuba terlebih dahulu rangkap kedua. Apakah nilainya? Mari kita bincang nilai murni dalam rangkap kedua latihan pada hari ini. Pulau jerjak, pulau terkenal, terumbu lama, banyaknya ikan, bertindak bijak serta rasional. Perkara utama harus didahulukan. Tengok baris ketiga, bertindak bijak serta rasional. Ha, tengok rasional ni. Perkara utama harus didahulukan. Yang mana penting? Buat kerja sekolah ataupun bermain? Kalau ikut buat kerja sekolah tu yang lebih penting, yang diutamakan. Jadi kamu boleh bertindak rasional. Fikir dulu yang mana nak buat, yang mana yang perlu didahulukan. Jadi nilai murni ialah bertindak rasional. Latihan untuk rangkap ketiga. Sila cuba terlebih dahulu. Apakah nilai murni dalam pantun ini? Mari kita bincang rangkap ketiga. Di pohon melati cantik rerama, terbang ke tingkap hinggap di jari. Sentiasa hormati hak bersama. Janganlah bersikap pentingkan diri. Jadi kalau cikgu cakap, pembayang baris 1 dan 2. Dia punya isi dia, maksud dia, baris 3 dan 4. Kita tengok sekali lagi. Sentiasa hormati hak bersama. Janganlah bersikap pentingkan diri. Jadi kalau tengok clue di sini, sentiasa hormati. Jadi nilai murni di sinilah hormat. Kita kena saling hormat. Menghormati di antara satu sama lain. Kalau kamu darjah 5, hormat darjah 6. Pada masa yang sama, kamu menghormati juga adik-adik kamu darjah 1, darjah 2, tadika, prasekolah dan sebagainya. Kita kena saling hormat, menghormati. Itulah nilai murni dalam pantun rangkap ketiga. Sebagai rumusan dan penutup apa yang kita pelajari dalam tajuk pada hari ini iaitu integriti. Cikgu mengharapkan anak murid yang bakal menjadi pelapis pemimpin masa hadapan, jadilah pemimpin yang berintegriti. Kita bimbang kerana satu hari nanti, kalau tidak dibendung dari awal, bak kata perpatah melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi kita kena didik generasi sekarang, terutamanya yang berkaitan dengan rasuah. Kita kena jadi pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang bertanggungjawab demi negara kita yang tercinta. Amalkan nilai-nilai murni yang kita telah bincangkan tadi dalam pantun. Dan kita semua kena mempertahankan warisan budaya kita iaitu salah satunya pantun. Itu saja. Jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat membuat kerja sekolah semua.